Wow. Ya teman-teman, sekarang kita kuras minyak krem yang belakang ya. Kita buka bagian tutup-tutupnya, copper body, tutup tabung remnya, kita lepas dulu. Supaya tidak terjadi kepakuman ya, supaya minyak remnya mudah keluar. Ininya harus kita lepas dulu. Seperti ini. Baru kita ke bagian belakang, teman-teman. Ininya ya. Tutupnya nih, kita buka nih, lepaskan. Kemudian kita kendorkan menggunakan kunci 8. Oke, ini udah langsung keluar ya, teman-teman tuh. Kita gunakan selang. Kemudian kita gunakan wadah-wadah ya, supaya tidak rubah-rabeh. Nah, di sini. Oke, kita tunggu sampai mau turun ya. Nah, ini minyak remnya masih segini, tinggal kita tekan-tekan. Pedal remnya tekan-tekan. Sampai habis. Oke, teman-teman, ini udah habis ya. Nah, di sini juga udah habis kayaknya, teman-teman. Tinggal kita sedot supaya lebih habis. Tinggal kita sedot. Nah, udah kedenger ya suaranya dari tabung minyak rem, udah habis. Ininya kita bersihkan dulu ya, teman-teman tuh. Kita bersihkan menggunakan tisu. Nah, kita suntik ya dari nepol sini. Kita masukkan minyak remnya dari sini. Oke, teman-teman. Baru kita proses penyuntikan. Sambil kita pegangin di bagian nepel ini, takutnya selangnya lepas nantinya muncrat. Oke, sambil kita tekan ya. Kita perhatikan ya di sini nih. Wow. Kita lap dulu. Pakai air. Oke, teman-teman, kita ulangi ya, hati-hati jangan sampai nyemprot lagi gara-gara lepas selangnya ya. Kita isikan lagi seperti ini, secukupnya saja. Baru kita proses pendorongan. Hati-hati ya, pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan, jangan sekaligus. Kalau tadi saya sekaligus nekannya, teman-teman. Nah, santai aja seperti ini. Oke, teman-teman, bisa kita lihat sendiri nih, udah ngangkat ya tuh, udah naik minyak remnya, udah mau naik ke atas. Tinggal kita lepas, lepas nepelnya, baru kita tutup. Kemudian kita kencangin ya, teman-teman, nepelnya kita kencangin. Nah, setelah kita kencangin, baru kita coba tekan. Nah, ini udah langsung ngerem ya, teman-teman. Nah, udah langsung ngerem. Oke, teman-teman, ini udah pas ya untuk minyak remnya. Tinggal kita tutup, tutup dulu ya, tutup. Kemudian kita kencangin dulu. Oke, teman-teman, ini udah ya. Tinggal kita basuh menggunakan air. Oke, teman-teman, jadi begitulah ya tutorial cara menguras minyak rem. Bisa kita suntik dari bagian nepel ini ya. Bisa juga kita isi dari tabung minyak rem ini. Jadi tinggal kita pilih aja caranya mau yang mana ya. Terserah teman-teman, karena dari sini bisa, dari belakang bisa. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.